Hello, what's up everybody? So basically, baru-baru ni banyak orang komen dekat video terbaru kat TikTok kaitan dengan plug-in yang lama tak dipakai kat 5M sebab 5M selalu akan ada update dia punya FS build. Dalam video ni aku akan share korang update untuk file ni yang dah fix sebab tak ada lagi dekat update dekat GTA 5 mode plug-in ni. So korang boleh dapatkan plug-in tu dekat description dekat bawah. So dalam video ni aku akan tunjuk dekat korang perbezaan dengan plug-in dan juga tak ada plug-in. So let's go. Sebagai contoh dalam video ni, korang boleh nampak bila korang lalu kat jambatan ni, kalau tak pakai plug-in untuk camera angle yang luar daripada mana-mana collision, yang akan langgar mana-mana collision, dia akan hardkan angle tersebut, jadikan video tu jadi tak lawa lah. So bila korang guna plug-in ni, macam mana korang boleh tengok, dia boleh tembus collision tu. So dia tak ada height untuk korang, kamera korang bergerak. Jadi itu salah satu benefit yang pertama dalam plug-in ni lah. So benefit yang kedua dalam plug-in ni adalah unlimited camera angle. So maksudnya korang boleh bergerak sejauh mana camera angle korang. Ada korang ada kuat dekat sedition, lepas korang nak gerak kamera korang sampai kepala topi, tak ada masalah. Cuma dia dari segi rendering dalam negara ataupun dalam game tersebut akan ada sedikit kabur lah kalau tempat-tempat yang jauh. Jadi benda tu melibatkan setting grafik dalam GTA. Korang kena pakai setting rendering yang agak tinggi. Tapi agak mustahil lah kalau macam kita nak record dekat sedition, lepas tu kita nak guna content yang dekat dalam Volato Bay. So masing-masing akan just limit the camera angle tu dekat port yang diorang nak guna je. Jadi tak ada masalah. Yang penting camera angle tu bebas dan unlimited. Itu sahaja untuk video kali ini. Thank you sebab korang dah spend time dalam video ni. And kalau korang suka, korang boleh tekan button like. And korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, tinggalkan komen dekat bawah. Apa-apa, roger. Gelak, aluh.